pengen beli rumah yang paling baru dan yang paling gemesin. Ini dia, Hello Kitty House. Sekarang kita langsung ganti yuk rumah kita yuk. Aduh, gak sabar nih. Oke, langsung aja kita balik dan tada! Ini dia rumah kita. Lucu banget gak sih? Seperti ini guys, dalam rumahnya. Ih, lucu banget. Di video kali ini, kembali lagi kita akan bermain game Pika XD. Nah, kalau di video sebelumnya, aku itu numpang makan, numpang minum, numpang mandi di rumah orang kaya. Nah, daripada dosa ya, kita mencuri makanan di rumah tetangga. Sekarang, aku pengen upgrade rumah aku menjadi besar. Kita akan menjadi orang kaya di Pika XD. Oke, apakah kita bisa? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan di like juga. Oke, mana jempol buat like-nya? Ya, langsung aja kita let's go. Oke, welcome to Pika XD. Dan sekarang aku lagi di depan rumahku nih. Tuh, lihat guys, rumahku yang sekarang udah upgrade guys. Aku baru aja beli kemarin nih. Kalian lihat rumah aku yang baru nih. Tapi masih kosong banget ya tuh. Masih sepi, kayak hatiku yang sepi. Enggak deh, udah gak sepi lagi. Nih guys, rumah aku yang baru nih. Kita room tour sebentar ya. Jadi aku kemarin beli rumah. Ternyata rumahnya gede banget. Terus kayak masih polos gitu guys. Dan rumah aku ada 2 lantai tuh. Keren banget kan? Wow. Tapi sekarang ada rumah yang baru yang lebih cakep dan yang lebih oke guys. Nah, jadi sekarang aku tuh pengen punya rumah baru yang cakep. Nih, kalian lihat nih rumah aku. Ih, kosong banget ya. Waduh, apa ini tadi ada logo WiFi? Aku sudah bayar WiFi kok. Oke, yuk kita keluar lagi ya. Nah, sekarang aku bakal beli rumah lagi. Nah, caranya itu tinggal kita buka handphone kita ya. Handphone ajaib. Terus di sini kayak ada logo rumah ya, teman-teman. Nah, sekarang ya guys, di sini banyak banget pilihan rumah-rumah yang menarik tuh. Tapi untuk yang sekarang, aku pengen beli rumah yang paling baru dan yang paling gemesin. Ini dia, Hello Kitty House. Oke guys, tapi kalau untuk membeli rumah ini, ternyata kita harus top up dulu ya, teman-teman ya. Jadi, yaudah yuk langsung aja tanpa basa-basi kita akan beli ya, guys. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya, rumah ini itu ada 2 lantai, ruangannya ada 10. Banyak banget, guys, ruangannya ada 10. Terus furniture limitnya ada 150 ya, guys. Tuh, aku punya ruangan 10 buat diisi siapa aja ya. Yaudah, siapa aja mau datang ya. Oke guys, yuk langsung aja kita beli ya teman-teman. 98.000, langsung aja beli. Jebul, proses dulu guys. Oke, payment successful. Berhasil. Yeay. Terima kasih mama. Aku pakai kredit card mamaku untuk beli. Wah, tapi aku izin ya guys. Aku izin ya. Juga dapat bola guys, ada yang bulat tapi bukan tekad ya, yaitu bola guys. Terus dapat apa lagi nih? Kayak dapat wallpaper juga ya teman-teman. Dapat lagi bola-bola magic. Dapat apa lagi nih? Lah kok kosong, lah kok gelap kayak masa lalu. Dapat bola lagi. Aku banyak sekali item yang kita dapat. Aduh, seharusnya kita beli yang bundle begini aja ya guys, karena kita dapat banyak bonus teman-teman. Oke, sekarang kita bisa take a tour dulu guys sebelum kita cek nih teman-teman. Nah, tara, seperti ini guys dalam rumahnya. Ih, lucu banget. Ya ampun, kenapa nggak dari kemarin aku beli ya guys? Di sini ada ruangan nih kaca ya. Ini bisa buat naruh kucing-kucingku nih kalau aku punya kucing ya guys ya. Di sini tuh ada kaca gede juga. Oke teman-teman, karena ruangannya ada 10,
coba kita cek lagi nih guys. Nah ini ada ruangan gede nih. Kalau ruangan ini kayaknya cocoknya buat dapur guys nih. Karena ada lihat ya, kayak ada lubangan gitu nih, lubangan asap kalau lagi masak ya guys. Nanti kita bakal masak-masak di sini ya. Oke, lanjut lagi kita bakal lihat ruangan lagi ya teman-teman ya. Aduh banyak banget ruangannya guys. Ini ruangan khusus tamu aja deh. Lucu nih tuh, banyak muka-muka Hello Kitty-nya guys. Waduh, kucing semua nih ya teman-teman ya. Sesuai dengan bando aku nih guys, bando kucing ya. Kalau Hello Kitty itu kucingnya lucu, kalau aku kucing garong. Oke teman-teman, kita naik ya ke lantai 2. Ih, gak sabar aku pengen lihat ruangan di lantai 2 ada apa aja ya. Di sini ada logo Hello Kitty yang besar nih. Fix, ini adalah panutan kita. Ayo kita sembah. Enggak guys. Posternya gede banget sih. Jadi ini ada ruangan lagi guys. Wah ini ruangan apa nih? Kayaknya ruangan santai ya teman-teman ya. Ini akan kujadikan ruangan studio aku buat main game ya teman-teman ya. Kalau di sini ya. Kita lanjut lagi guys. Ada ruangan lagi nih. Ada pintu ajaib. Nah kita lihat nih guys, pintu ajaibnya. Wah kosong, gak ada lubang. Ya ada guys, lubang satu ya. Karena kita gak cuman main-main doang, kita harus pintar. Jadi aku akan jadikan ruangan ini menjadi ruangan belajar. Jadi kalau aku pengen kerjain PR, pengen baca buku, di ruangan ini aja. Abis main game, belajar. Tapi kayaknya aku akan terus bermain game guys. Ini ada ruangan lagi nih. Ruangan apa ya guys ya? Ini ya. Ini ruangan buat kalau ada tamu atau ada teman-temanku yang pengen nginep, nginepnya di sini aja nih guys, tempat boboknya nih ya. Soalnya banyak banget ruangannya teman-teman ya. Terus ada ruangan terakhir nih guys. Ini jadi ruangan kamar aku aja kali ya. Ya nggak apa-apalah, tembus pandang lah. Tapi kalau aku ganti baju jangan ngintip ya. Oh ya, kita belum punya kamar mandi loh guys. Kamar mandi kita di bawah aja kali ya. Ya sudahlah teman-teman. Jadi seperti itu ruangannya banyak banget ya. Dan apakah kita bisa turun dari sini guys langsung? Waduh, kita turun. Gak meninggoy guys. Wow, canggih. Jadi ruangan mana yang jadi kamar mandi ya? Aduh, aku bingung nih guys. Yaudahlah, gak usah ada kamar mandi. Kita numpang di rumah tetangga aja ya. Jangan dong. Oke, itu dia tadi ruangannya guys. Sekarang waktunya kita akan ganti rumah kita. Oke, sekarang kita akan balik lagi. Jadi teman-teman, aku punya 3 pilihan rumah ya. Ini yang rumah biasa atau rumah standar. Yang kedua, aku punya Hello Kitty House. Dan yang terakhir nih, yang aku beli iseng-iseng, ini namanya Bean House ya, atau rumah kacang gitu. Oke, gak apa-apa rumahnya kacang ya, asal aku gak kacangin orang guys, bahaya gitu ya. Sekarang kita langsung ganti yuk rumah kita yuk. Aduh gak sabar nih. Sekarang kita ganti teman-teman. Oke, langsung aja kita balik dan tada! Ini dia rumahku. Lucu banget gak sih? Pasti orang-orang pada datang ke aku nih. Lihat tuh rumah tetangga. Gak ada yang kaya aku nih. Fix nih, aku orang paling kaya di sini guys. Rumahku paling tinggi, paling lucu dan paling menggemaskan. Hahaha. Oh, sombong amat. Iri bilang bos. Ayo. Canda ya teman-teman ya. Nah semoga visitors aku makin banyak dan likes aku makin banyak ya guys. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen mabar sama aku di PKSD atau mau follow aku, kalian follow langsung di ID Sapiloidmu. O-nya ada 2 dan nomor ID aku adalah 877. Oke. Nah sekarang kita langsung aja yuk masukin rumah baru kita guys, yang sangat kosong dan hampa ini ya. Aku tadinya pengen isi furnitur dulu guys, tapi kayaknya masih banyak pilihan ya teman-teman nih. Kita udah dikasih furnitur guys, kayaknya nih furniturnya secara gratis gitu ya. Kita akan bakal cek nih, karena aku pertama kali lihat furnitur-furnitur yang ada di game ini guys. Mulai dari sofa, di sini ada karpet. Ini apa ya guys, akuarium ya? Waduh, akuarium. Akuarium ini buat ikan oke kali ya, tapi nanti aja lah ya. Terus juga di sini ada meja buat dapur guys. Nanti dapur aku taruh sini aja kali ya. Terus juga kamar mandi nih. Nah, yang kamar mandi ini guys, aku tuh bingung banget ya mau ditaruh di mana gitu. Oke guys, ternyata kita bisa melihat jauh dan dari jarak deket nih guys tuh. Seru banget main game ini ya teman-teman ya. Oh, gini aja guys. Kita next video, kalian mau gak ngebantu aku buat
nge-interiorin rumahku. Kalau kalian setuju, kalian komen part 2 untuk memperbaiki rumahku ya. Bantuin aku ya guys, oke? Atau mungkin kalian ada saran taruh ruangan apa aja, kalian tinggal komen di kolom komentar ya. Kalau untuk sekarang aku pengen lihat-lihat dulu nih guys. Aku ingin meraba-raba dulu ya. Meraba-raba kira-kira kita bakal taruh di mana gitu kan. Oke, dan ini apa guys? Oh, ternyata teman-teman kita juga bisa ngedesain bagian luar rumah kita guys tuh. Jadi bagian luarnya aku pengen taruh apa ya? Oh, kita bisa atur atap juga guys. Oh, ini cat dinding teman-teman. Nah, bagusnya hitam atau pink atau apa ya. Aku pengennya warna ini aja deh, warna pink ini aja nih guys. Lucu nih tuh, kayak ada motif-motifnya ya, lucu banget ya. Oke, kita checklist. Terus bagian apa ini guys? Oh, bagian cat dindingnya teman-teman. Untuk bagian cat dindingnya aku pengen taruh yang gemesin, yang beda dari yang lain ya guys. Kalau hijau mainstream, kuning oke juga sih, warnanya cerah ya. Coba kita lihat yang lain guys, pilihannya banyak banget nih. Ada yang kayak kok ngelag. Oke teman-teman, tadi tiba-tiba saja jaringan aku bermasalah, jadi kita login lagi ya. Kenapa sih jaringan ini menyebalkan? Aku tuh paling kezel-zel bete gemes kalau lagi main game, apalagi game online ya. Jaringannya tuh bermasalah gitu. Sabar, ini cobaan untuk semua para gamers ya. Nah, balik lagi ke rumah aku nih guys. Aku pengen setting nih teman-teman. Pengen setting bagian depannya dulu guys ya. Untuk bagian dalamnya di next video aja ya teman-teman ya. Oke, kita pilih rumah. Kita mau bagian luarnya dulu guys, biar menarik gitu kan. Tadi bagian cat dindingnya sampai mana sih? Kita mau, bukan yang ini, bukan. Kita mau, nah yang ini nih. Aku pengen warna, warna kuning aja deh, lucu ya kayaknya warna, warna kuning nih. Jadi desainnya itu ada warna kuning, pink. Oke, checklist dulu bagian atap nih guys. Oh, bukan bagian atap guys, bagian tengah. Nah, tadi udah bener. Nah, yang ini. Ini aku kasih muka-muka Hello Kitty ya. Jadi ini adalah pelet-peletku buat kalian masuk ke rumah aku ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih aksesoris. Yeay. Biar kalian semua mau datang ke rumah aku ya. Oke, kita kasih pelet apa ya teman-teman ya? Duit aku cuma 3.200 nih. Nanti next time aku bakal top up ya guys. Sekarang aku pengen kayaknya duitku gak cukup nih buat kasih pelet nih. Aku pengen beli kolam renang gitu di sini ya. Kita kasih kolam renangnya di sini aja deh guys. Nah, jadi kalian bisa berenang nih di sini guys. Oke, kita beli dulu apa? Ya, aku beli ya, tenang. Oh, sama ini guys. Nanti kita isi sekalian sama bundle-nya ya teman-teman ya. Di next video aku bakal beli bundle-nya juga nih guys. Kayaknya lucu banget sih. Cuma next aja ya teman-teman ya. Ya udah, ntar aja lah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Gimana? Kalian apakah suka dengan rumah baruku? Ayo dong datang ke rumah aku sini. Langsung aja add ID aku sapiloidmu #877. Dan buat kalian yang pengen mabar sama aku, yuk kalian pantengin terus YouTube ini, nanti aku bakal bikin video bareng kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget yang udah nonton dan see you next video. Bye.